Oke, so, jumpa lagi sama gua. Jadi gua malam ini mau NR. Mau NR lagi sama si Alvan Gaje. Ini sih, aduh gak ada alat banget, cok. Jam 12 malam. Lewat gang-gang begini. Ini kemana nih, kanan kiri, woi? Sini ya? Oh, sono. Ya udah. Yuk. Aduh, ini gerimis apa enggak nih? Jangan hujan dulu lah. Ya Allah, jangan hujan dulu, woi. Ya Allah, tolong jangan hujan dulu ya. Jadi ini jalan-jalan kali ini kita apa ya, di desanya si Alpan Konyok. Biasanya kan gua kalau NR gitu ya di desa gua gitu kan. Kalau enggak di mana gitu kan. Ini kali ini kita muter daerah Semalang aja nih. Gabut aja sih, gabut aja cuy. Biasa orang lagi puyeng ya begini. Aduh, asu. Lagi puyeng gabut ya begini, coy. Ini gua kali ini ngomongnya apa ya? Enggak terlalu bersemangat, enggak apa ya namanya ya. Enggak semangat, tapi apa ya? Ya, bikin asal bikin konten aja sih. Gua kayaknya juga nggak terlalu paham-paham banget daerah sini sih. Karena gue bukan orang sini gitu. Gua seperti biasa sih kalau nggak tahu daerah sini ya. Gua nggak mau di depan gitu ya. Gua ngikutin si Alpan aja. Dan lebih tepatnya kalau gue jalan-jalan di desa begini biar ada topik aja sih sebenarnya. Karena biasanya gue kalau lewat jalurnya itu doang, gue udah bingung, nggak tahu mau ngomong apaan. Nggak jelas banget kan. Pokoknya malam ini gue apa ya, ya gabut aja sih sama si Alpan KJ gitu kan. Ya udah, sama aja lurus. Daerah sini walaupun nggak ada jalan yang buat nerangin jalan gitu kan, masih ada rumah-rumah warga gitu ya. Untuk ngapain tuh tangannya, tuh tangannya. Tapi lumayan serem sih kalau malam ya. Aduh, buset. Ini padahal waktu gua siang-siang itu lah jalur sini larinya kenceng-kenceng loh, gak ada alat gua. Taunya kalau malam serem juga, woi, gila. Ini pohon jati, cok. Ngeri. Masih jarang juga nih rumah orang gitu ya, agak jaraknya lumayan jauh ya, agak jauhan dikit. Ini sekolahan apa nih? Oh, SD negeri berapa nih? Biasanya kalau SD negeri gitu ada nomor-nomornya gitu. Ini taman apa sih? Ini sebenarnya kayak mau dibikin taman tapi nggak jadi-jadi loh. Terbengkalai begitu, ngeri juga ya. Misal kayak apa ya, kayak pemerintah udah bikin kayak area tempat wisata, taman kota atau apa gitu kan. Terus kayak bikin gedung apa gitu kan. Terus abis itu ruangannya itu, gedungnya itu ditinggalin gitu aja loh, nggak nyampe selesai dan nggak berpenghuni. Itu horror banget sih kalau menurut gua. Kayak rumah sakit lama itu, RSUD lama itu. Udah berapa tahun kosong, itu horor banget di situ, sumpah nggak bohong gua. Tapi gua kalau suruh uji nyali di tempat itu gua nggak berani sumpah. Takut, cok, banyak horornya di situ, banyak demit. Yang namanya bekas rumah sakit ya jelas demitnya banyak lah ya kan. Ini gua kalau lewat jalur ini dibalik gua bingung loh, sumpah. Gua taunya kalau dari situ ke sini, kalau ini dibalik gua agak bingung. Soalnya jarang banget gua lewat jalur sini. Kalau si Alpan mah orang sini ya jelas tahu lah.
banyak orang nongkrong juga di sini ternyata. Wow. Ini pohon apa nih? Beringin dong, pohon beringin. Gue jadi merinding, cok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Dan seperti biasa, motovlog yang gak ada akhlak ya cuma gua masih Alpan. Jam 12 malam, cok. Jam 12 malam. Setengah 12 lah. PHNR begini jalan-jalan di desa, cok. Orang lain yang di rumah tuh udah pada tidur. Kita jalan-jalan gabut. Sumpah PA banget, yakin. Aduh, PA, PA. Astagfirullahaladzim, gue kira apaan, ternyata lampu. Buset, serem bener nih. Waduh, mana pohon bambu semua nih. Buset. Aduh. Ini kita mau perjalanan ke kota aja kali ya, kayaknya di desa nggak enak sama warga, cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kayaknya Chris yang kemarin, bukan sih? Apa iya yang kemarin? Yang waktu kita tinggalin. Coba di lihat. Astagfirullahaladzim. Sumpah gak bohong gua. Itu Chris yang kemarin? Iya, cok. Yang waktu itu lu kesurupan? Iya, gua merinding, cok. Astagfirullah. Bisa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ini lu yang ketiga kalinya ketemu ini? Iya, gua ketemu ini. Ini bukan masalah cabut, ini gak bisa dicabut, cok, anjing. Astagfirullahaladzim, gue malah ngomong kasar. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bismillah. Kenceng banget, sumpah. Kenceng banget, cok. Astagfirullahaladzim. Susah banget gue cabut tadi, sumpah. Gak kuat, yang megang gak kenapa-napa. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini kan Ini yang kemarin kita tinggalin. Iya, itu kemarin. Terus sekarang ada lagi, cu. Gue bingung, sumpah. Ini Chris jauh loh dari Purwokerto, cok. Gue nemu ini di Purwokerto kemarin, yang waktu jalan-jalan sama lo, iya. Di kuburan. Sekarang kita lagi jalan-jalan nih. Dari tadi kan di situ muter-muter desa kan. Iya. Gak kan rencananya mau itu nyari ke kota aja. Kayaknya di desa gak enak sama warga. Soalnya kenal pot lu berisik. Gak tau nih ada Chris lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Ini serius kan? Gua soalnya hafal ini tulisan yang ini. Ada Allahnya, ada Muhammadnya di sini, di Chrisnya. Astagfirullahaladzim. Weh, tadi banyak mana, cok? Tadi ke sini udah, cok. Hah? Jelas banget tadi di sini ya, ada api terbang begini kan? Astagfirullahaladzim, gila. Astagfirullahaladzim, gua merinding banget, sumpah, anjir. Ini gimana nih? Ini, hah? Menurut gua. Astagfirullahaladzim. Ini Chris, ya, sumpah. Hah? Pengen disimpan sama lu, Ying. Astagfirullahaladzim. Gue
ngapain weh? Gua ngapain weh? Astagfirullahaladzim. Aduh, gua lemes banget. Galak banget. Gua puyeng. Gua kenapa tadi? Aduh, abis megang itu. Hah? Terang kan? Ya lu rasain apaan tuh? Aduh, gua puyeng. Tiba-tiba lu megang keris, getar. Aku nggak tahu. Gua rasanya berat banget tadi pegang kerisnya. Apa ini energi dari kerisnya masuk ke diri lu? Nggak tahu. Gua punya lagi pegang keris rasanya gemeter berat banget. Gua udah nggak tahu. Gua abis itu ngapain? Udah begini aja tuh. Ini jauh dari kemungkinan juga tuh. Nih, tempat satu yuk kita balik aja yuk ke rumah gua. Tapi gak boleh sih gue. Nah, gue takutnya terjadi lagi loh. Tapi gak boleh sih gue. Gue juga gak berani pegang keris nih tuh. Aneh banget sih sumpah. Makanya itu. Gue bingungan. Ayo pulang yuk. Ayo pulang yuk. Kok kerisnya bawa pulang? Kerisnya bawa pulang, weh. Ayo pulang lah. Gua gak jadi kota-kota, gua udah puyang gua. Aduh, gua tidur di rumah lu aja ya. Aduh, astagfirullahaladzim, puyang gua. Gua barusan kenapa ya? Hah? Aduh, motor mana? Gua mau nyala lagi. Astagfirullahaladzim. Yuk pulang yuk.